Terima kasih Datuk Seri Anwar. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Ahmad Sabri Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima jemputan Agenda Daily untuk berdebat malam ini atas kesedaran bahawa adalah tanggungjawab saya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat dan juga seorang menteri yang dipilih melalui proses yang sah, dan saya bertanggungjawab untuk menyatakan bahawa beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan inilah cara yang terbaik untuk masa depan negara kita dan masa depan rakyat, bukan pendekatan yang populis yang sering dilakukan dalam banyak negara-negara yang tidak semestinya negara itu berakhir dengan keadaan ekonomi yang lebih baik pada masyarakatnya. Perlu saya jelaskan di sini bahawa kalaulah dikatakan pada hari ini 50 sen nak diturunkan, sebenarnya ucapan ini saya dah dengar sebelum pilihan raya yang lepas. Erti bermakna dia mesti bercakap pada harga sebelum pilihan raya itu pada harga RM1.92. Tentangannya ialah menentang pada kenaikan yang baru-baru ni. Kalaulah kita teruskan pada RM100.92, ini bermakna subsidi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan semua ialah sebanyak RM50 bilion, dan ini bermakna banyak program-program pembangunan tentang soal sekolah, soal rakyat, soal jalan, soal orang di felda, soal orang di kampung tak dapat dilaksanakan hanya untuk menampung cara hidup yang berterusan yang ada pada hari ini. Perlu saya jelaskan juga bahawa kita perlu tahu bahawa kenaikan harga minyak sekarang ini bukanlah kerana kita. Kita mesti sedari hakikat bahawa kita berhadapan dengan krisis minyak seluruh dunia. Harga minyak naik bukan kerajaan yang salah, tetapi ini adalah kerana keadaan kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan perang di Iraq, kemungkinan serangan di Iran, tentang permintaan China dan India yang semakin besar, dan beberapa faktor lain yang dirasakan seluruh dunia. Dalam sejarah negara kita, harga minyak dunia ataupun krisis minyak ini bukanlah kali yang pertama. Kali yang pertama ialah dalam tahun 73 dan tahun 74. Pada waktu itu selepas perang Yom Kippur atau perang Ramadan pada ketika itu, di mana orang-orang Arab, negara-negara Arab berpakat untuk mengenakan tindakan embargo minyak kepada negara-negara yang menyokong Israel pada waktu itu, dan dalam masa yang sama dia menghentikan atau mengurangkan pengeluaran minyaknya. Waktu itu juga seluruh dunia menghadapi masalah inflasi yang teruk. Harga minyak naik mendadak 400% daripada $10 setong hingga $40 dalam masa 6 bulan, memberi kesan inflasi yang cukup teruk termasuk dalam negara kita pada waktu itu. Tapi saya ingat pada waktu itulah pentingnya, tahun 74 ialah zaman Tun Razak. Tun Razak buat Petronas pada waktu itu, menubuhkan Petronas dalam keadaan yang tertekan kerana dunia luar menekan kita jangan ambil hak yang telah diberikan kepada Shell pada waktu itu. Shell telah diberikan oleh British sebelum meninggalkan negara kita. Kita tubuh Petronas pada waktu itu, dan ia bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab itulah pada waktu itu seluruh rakyat bersatu menyokong Tun Razak. Pada waktu itu PAS menyokong Tun Razak. Pada waktu itu juga banyak parti-parti lain menyokong Tun Razak. Saya ingat pada waktu itu saudara Anwar memilih untuk memalukan Tun Razak berlarak di jalan raya, mengajak mahasiswa dan sebagainya. Seperti dulu dan seperti hari ini, rakyat memang sempit. Tetapi saya melihat sama seperti dulu, saudara Anwar suka mengambil kesempatan daripada kesempitan rakyat. Dan sebab itulah kita katakan bahawa memberikan minyak yang murah bukan penyelesaiannya. Banyak negara. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk. Kita masuk kepada pusingan yang kedua. Ini merupakan soalan saya yang saya tujukan kepada kedua-dua tokoh ini. Soalan saya ialah, pada masa ini Petronas hanya menguasai kira-kira 40% pasaran runcit petroleum. Sekiranya subsidi yang besar diberikan, maknanya kerajaan juga harus menanggung subsidi untuk beberapa syarikat minyak raksasa yang ada di negara ini, termasuk ExxonMobil dan Shell. Apa komen pendebat? Saya mulakan dengan Dato' Ahmad Sabri Cik. Kita mesti mengakui bahawa kaedah subsidi adalah kaedah yang tidak boleh bertahan lama.
Banyak subsidi artinya kita mesti mengakui akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Kalau kita terus memberi subsidi yang banyak, kita akan mewujudkan satu keadaan bahawa wang negara yang sepatutnya dilaburkan untuk kepentingan rakyat, untuk sekolah, untuk hospital dan sebagainya, terpaksa digunakan hanya untuk menampung subsidi minyak yang sebahagiannya akan digunakan oleh orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mempunyai kenderaan yang besar, termasuk orang-orang daripada luar negara kita dan sebagainya. Sebab itulah kita katakan di sini bahawa kalau kita terus memberi subsidi sebagaimana yang disebutkan tadi, ada syarikat-syarikat yang seperti disebutkan Exxon Mobil, seperti Shell dan sebagainya yang turut mendapat faedah daripada wang rakyat dalam soal ini. Kenapa tidak kita berikan terus wang tersebut terus kepada rakyat? Dan ini dibuat oleh kebanyakan negara-negara maju yang lain. Dibuat oleh negara-negara maju yang lain. Kalau disebutkan tadi kerana pengurusan yang tidak cekap, kerana ada rasuah dan sebagainya, kita tanya Norway, tanya Finland, tanya negara-negara maju yang lain yang dikatakan paling kurang rasuah. Mereka juga tidak subsidi dan mereka telah menunjukkan prestasi ekonomi yang lebih baik, dan Malaysia juga harus menuju ke arah itu. Debat ini masalah minyak, bukan Anwar dan Sabri. Oleh demikian, saya tidak memilih untuk menyentuh beliau. Beliau tokoh Semangat 46 dulu. Itu tak apa. Soalnya, saudara, kita nak banding dengan Norway. Pendapatan per kapita Norway 10 kali lebih dari Malaysia. Kita bicara soal harga minyak ini keperitan rakyat, petani, nelayan, pekerja yang miskin. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan kedudukan negara industri yang capai tahap yang baik, itu agak sukar. Nisbah dan basis perbandingan itu meleset sama sekali. Saudara, soal minyak, soal bantuan menggedakan keperitan rakyat, ini soal tanggungjawab mana-mana pemerintah. Lebih ramai orang miskin, lebih ramai rakyat terpinggir, baik Melayu atau Bumi Putera Sabah, Sarawak, atau segelintir Cina dan masyarakat India di estate, itu tanggungjawab kita. Soalnya, menaikkan kadar minyak dengan mendadak begini cukup membebankan. Dan kalau pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sampai hari ini tidak sedar, saya fikir masa depan parti itu tidak begitu cemerlang lagi. Orang tidak akan yakin. Saudara, ini realitinya. Saudara tahu berapa ramai jumlah pengangguran. Itu akan tersentuh. Sebab itu prinsip subsidi. Bila nak tolong orang miskin, subsidi. Bagaimana tentang prasarana infrastruktur? Berpuluh bilion ringgit yang disediakan untuk pedagang-pedagang, untuk industri, untuk pelabuhan. Bukankah itu bentuk subsidi? Prasarana disediakan dengan jumlah yang besar. Kita sebut insentif. Tolong rakyat miskin dengan subsidi minyak, kita panggil subsidi. Jumlah nak tampung kerugian perwajar saya sebut tadi, dan emas dan pelbagai bailout, kita sebut bailout, bantuan menyelamatkan ekonomi. Nak bantu nelayan dan petani dan Melayu miskin, namanya subsidi. Dan subsidi itu namanya itu cukup negatif dan busuk sekali. Saya tidak setuju. Saya enggak tanggungjawab kita dalam mana-mana negara. Kita ada dana. Keuntungan Petronas ni tak sentuh bahan sektor yang diperoleh oleh Petronas. Kan dia perlu untuk pelaburan dan sebagainya. Ini soal dana yang besar yang diperoleh oleh kerajaan. Betul untuk sekolah, ya. Tapi kalau kamu, kita ambil bilion dari rakyat, kemudian kita tingkatkan bangun sekolah. Sekolah tanggungjawab dan boleh kita sentuh dalam round kedua, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri Anwar. Demikian, saudara penonton sekalian, berakhirnya segmen pertama debat agenda daily ini. Kita akan bertemu lagi selepas pesanan Elan Ringkas ini. Jangan ke mana-mana.